maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alu yang apa masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustaz Ahmad. Jadi kita bukan masalah like on call atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustaz Ahmad Nurfadli, Turbagus Nurfadli ini berhasil dengan susah payah menyusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya, Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Dinamika nasab Wali Songo yang disodorkan oleh fakta-fakta yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan Aulia Illah, wali para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, uduah kita yang harus kita teladani. Dengan mental yang besar, dengan kemudian yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan taqofah wal hador, akhlakul karimah, hidayah dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsudhohiro, ini sudah diputuskan dalam kitab Syamsudhohiro, Wali Songo keturunan Rasulullah SAW. Belakangan timbul masalah, para habaib di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakuin sebuah kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Baqir bin Ajin Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang permasalahkan adalah Kiai Ribaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang apa masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustaz Ahmad. Ini kita bukan masalah like on call atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustaz Ahmad Nurfadli ini berhasil dengan susah payah menyusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya, Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan emosi. Ayo kita telusuri nasab beliau ini, Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Uwedi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Kulla as'alukum alaih min ajar illa mawadda tafil kurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya tidak mau imbalan, tidak mau bayaran. Kecuali satu saja yang saya minta, cintailah keturunan. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya, kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Bahwa Wali Songo itu adalah bukan Ba'alawi. Ya, Wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperdebatkan oleh Kiai Iman, bukan. Lepas dari itu, Wali Songo turunan Al-Bukhari daripada Musa Al-Kadzimi bin Ja'far Sadiq, kakaknya Ali Waraidi bin Ja'far Sadiq. Musa Al-Kadzimi. Itu Musa Al-Kadzimi kebanyakan di Irak dan di Iran. Musa Al-Kadzimi itu yang menyatakan Khomeini lah. Itu Musa Al-Kadzimi ya. Ya, mungkin ada yang bisa disampaikan. Mari para untuk menghadiri, ada permintaan dorongan dia untuk menghadiri acara Ormas Islam. Oh ya. Kepada masyarakat Islam semuanya, mari kita sukseskan, kita meriahkan Haul Aulia Itis'ah, Haul para wali 9 yang akan diadakan tanggal 29 Juli ini di Mas Istiqlal, dimulai jam 10. Mari kita meriahkan haul ini. Karena itu adalah leluhur kita, itu panutan kita, itulah yang berjasa besar mengislamkan leluhur kita dulu, nenek moyang kita. Harus kita peringati hari wafatnya atau haul namanya. Kita biasa menghauli kiai-kiai, haulnya kiai AKB, ini lebih-lebih haulnya Wali Songo, Wali 9 yang telah mengislamkan Indonesia hanya 50 tahun, tahun 1450 sampai tahun 1500 Masehi. 50 tahun bisa menghilangkan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya tanpa peperangan. Ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu apa namanya fiktif. Dibaca sejarah dong, orang ngomong sembarangan. Baca sejarah.
Bukti ada, kuburannya ada, turunannya ada. Manuskrip-manuskrip juga banyak di Cirebon, terutama saya tahu di Cirebon, terutama saya tahu persis di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Tinggalannya tulisan banyak, ajaran-ajarannya. Jangan asal ngomong, ayo kita diskusi ilmiah. Jadi keturunannya juga enggak terputus. Ya. Ya Said juga ada. Ngawir ada, Tupadu ada. Baik. Baik. Apa yang ditemukan dari hasil riset yang Anda lakukan? Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ba'du. Alhamdulillah, dari penelitian kami, ini bermula di tahun 2017, kalangan habaib itu nama Adilin Asgaf yang didatangi oleh para peneliti Jepang. Ingin meneliti tentang para keturunan Rasulullah di Indonesia. Nah, ketika menanyakan tentang masalah Wali Songo, di sana Adilin Asgaf menyatakan bahwasanya dalam kriteria ilmu nasab, kalangan ahli nasab Yaman hanya mencatat dari Nabi Muhammad sampai ke nama Abdul Malik saja. Nah, sedangkan dari Abdul Malik ke bawah sampai ke Wali Songo dinyatakan adalah sekedar pendapat sejarawan. Menurut Adilin Asgaf begitu. Sehingga dalam pandangan beliau, nasab Wali Songo kepada Rasulullah dari jalur Asmatan Ba'adawi itu tidaklah sesuai dengan kriteria ilmu nasab, hanya pendapat sejarawan saja. Nah, dari hal tersebut, keluarga Wali Songo tidak menanggapi dengan emosional atau marah-marah atau gimana, misu, enggak. Kita kemudian meninjau kembali tentang masalah nasab Wali Songo dari berbagai versi sejarah, dan nantinya alhamdulillah juga ketemu kesesuaian dengan ilmu genetik. Jadi dari versi sejarah dulu, ternyata kita temukan bahwasanya dalam sejarah Nusantara, para wali Nusantara di masa-masa abad pertengahan, abad 14-19 yang masuk ke Nusantara ini, atau para wali Songo, muasalnya itu tidaklah dari Yaman. Ini terindikasi dari gelar para wali Nusantara, misalkan ada yang bergelar Maulana Maghribi, artinya berasal dari Maghrib atau Maroko. Dan di lain jalur, ada juga tokoh semisal ayahnya Sunan Ampel, itu bernama atau bergelar Ibrahim Asmarakandi, yang terindikasi dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, kemudian beberapa para wali ini bergelar Mahdum. Misalkan Sunan Bonang Mahdum Ibrahim dan juga Syarif Hidayatullah dalam data sejarah Banten tercatat dengan gelar Sunan Mahdum Gunung Jati. Nah, setelah kita kaji, gelar Mahdum ini ternyata adalah gelar turunan Ahlul Bait Nabi yang digunakan di daerah Asia Tengah dan Asia Selatan. Artinya bukan berasal dari Yaman.